Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel hijab kami. Ini kami menghadirkan bagaimana cara atau tutorial membuat gelang-gelangan seperti ini untuk anak-anak kita di rumah. Jadi ini kami videokan karena kami merasakan sendiri anak-anak kita itu di rumah sering sekali memakai gelang seperti ini, bolak-balik ganti karena dia putus. Jadi kita belinya satu gelang seperti ini, harganya ini 5.000 kalau di toko aksesoris, sementara kita belanja bahan-bahan seperti ini tidak sampai 10.000. Jadi bayangkan kita bisa berhemat, dan kemudian kalau kita mau, kita bisa berbisnis buat ibunda-ibunda di rumah sebagai tambahan penghasilan buat kantong kita sendiri. Nah, bahan-bahannya sangat sederhana. Ini adalah mutiara plastik yang bisa kita beli di toko-toko yang menjual bahan pakaian, bahan bakal pakaian. Dan kemudian tali ini khusus tali gelang. Dia seperti tali pancing, tapi tidak tali pancing karena dia jika ditarik melar. Nah, ini gunanya untuk agar bisa masuk ke tangan anak-anak kita dan kemudian melekat kuat karena dia melar. Nah, untuk variasi atau untuk variasi warna pada gelang anak, boleh kita buat sesuai selera. Bisa seperti ini, dua warna berbeda, dua warna berbeda. Bisa juga satu warna berbeda, terserah. Ini tidak menjadi patokan, seleranya bagaimana terserah. Ini kita masukkan satu-satu sampai kita rasa cukup untuk tangan anak-anak kita. Di sini kita juga bisa mengajak anak-anak kita untuk membuat gelang ini sambil kita berhemat, sambil kita mengajari anak-anak kita untuk berkreativitas. Setelah jadi seperti ini, boleh kita ikat langsung. Ikatannya seperti biasa. Jadi sangat mudah ya buat ibunda di rumah untuk mencoba sambil berhemat, sambil kita berkreativitas. Tinggal kita gunting. Dan kemudian bisa langsung dipakai oleh anak kita. Ini dia gelang mutiara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video kami, dan sampai berjumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.